telur-telur alpot dong. Mungkin keamanan doang ya. Oh, rame sekali dudur Monas. Monas rame sekali ya dudur. Ini sebuah delman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutur. Baik, kumpeng mas channel masih bersama MP Bakers 17 dari Rembang Timur ya, dulur-dulur. Oke, dulur-dulur, kita reading lagi. Lama tak berjumpa ya, dulur-dulur. Udah hampir 1 bulan lebih ya, nah hampir 2 bulan ngevlog racing ya. Ini ngevlog perdana malam takbir Idul Adha ya dulur-dulur di ibu kota Jakarta. Ini saya start keluar dari rumah jam 7.48 Indonesia, waktu Indonesia Barat ya dulur-dulur. Inilah suasananya ibu kota Jakarta di hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Suasananya lumayan ramai ya dulur-dulur. Ya dulur-dulur yang besok mau korban kambing atau sapi, semoga dilimpahkan dan dirahmatkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini berada di Lampu Merah Relase Bundruk Kertosarat ya dulur. Itu ada tugunya Badro itu, kelihatan banget ya dulur-dulur. Ini rencana reading tipis-tipis ya dulur-dulur, reading malam takbir Idul Adha ibu kota Jakarta ya, muter-muter sana cari hiburan biar gak suntuk gak jenuh di kos ya dulur-dulur. Karena selama ini kerja nggak pernah pulang kalau hari raya Idul Adha, pasti langganan nggak pulang saya. Pasti di Jakarta udah hampir 7 tahun ya dulur, 7 tahun terus-terus Idul Adha nggak pernah pulang ke rumah. Tapi kalau Idul Fitri pulang ya dulur. Bahaya lihat sini, simpang siur jalannya, enggak kayak dulu ini jalur. Ini lewatnya pinggir tol ya dulu-dulu, tol Kebun Jeruk sana. Ini muter-muter ntar mau standby jelasnya view di mana ya, Monas ya dulu-dulu. Kita reading sambil takbir keliling ya dulur-dulur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bersyukur, semoga besok yang bisa korban besok atau korban kambing, kerbau, tapi semoga dirahmatkan semata diridhoi. Ya dulur-dulur, semoga yang belum bisa melaksanakan korban, semoga tahun depan bisa melaksanakan ya dulur-dulur. Amin. Semoga rezekinya dilimpahkan dan ditambahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya dulur-dulur, suasananya malam takbir itulah di ibu kota Jakarta. Gak pulang. Rasanya ya sedih. Mana itu? Namanya kita rantau, nak rantau. Mantangannya mau gak mau ya kita jalanin. Gak apa-apa. Kita riding termuter. Menghibur sejenak ya dulur-dulur. Menghibur diri sejenak. Lewat ya bro, kan ngiri lewat selipi ya dulur ini loh. Ini kambing ya, jalan kambing ini pinggir trotoar nih. Oh, inilah dulur suasananya di Lebaran Idul Adha 2022 Masehi miring 1443 Hijriah di ibu kota Jakarta. Oh ini rame nih ini. Oh, kambing-kambing ini pada yang jualan nih, banyak sekali. Lumayan rame ini. Jakarta ini masih diberlakukan PPKM level 1 ya dulur. Sudah mulai steril, semoga steril sepenuhnya, amin. Kita riding sambil takbir keliling ya dulur. Dulur-dulur cari nafkah tuh keluarga, pantang menyerah, semua akan menjadi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya inilah dulur suasananya di ibu Jakarta. Gedung tinggi menjulang. Oh, oh, sambil keliling racing sambil takbir ya dulur-dulur. Allah, 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 Allah,
Jakarta gak pulang. Oh ini camping ini dimuat mobil pick up berapa ya, 3 biji. Oh, kalau dengar suara gini di masjid, wah, hati bikin merinding, gak pulang sih. Tamburan Jami An-Nur. Lumayan ramai ya selusur ini suasananya. Mok sambil reading saya jalan-jalan hibur diri biar gak suntuk. Oh, masuk di naik flyover sleepy ya selusur. Gedung tinggi menjulang Kanang Tanah Abang. Ntar cari tempat view bagus. Gang, tapi gangnya bagus, ada kelihatan apa Monasnya, buat foto bagus ya. Sini ya,
bagus ini. Ini view-nya, lur-dulur. Mantep. Monas. Oke, telur-telur, kita lanjut. Kita muter dulu ke Monas ya. Muter aja. Kita lanjut. Kita lanjut ya telur. Lanjut, kita muter-muter ke Monas sebentar. Tikungan ini pas view bagus ini ya dulur. Oh. Yes, view bagus ini. Mas Monas. Ada polisi lor dulur. Alpot dong. Mungkin keamanan doang ya. Oh, rame sekali dulur Monas. Ramai sekali ya dulur. Ini sebuah delman ini. Oh. Apakah boleh berhenti ya dulur? Kemarin Satpol PP lur-dulur gak boleh parkir bau jalan. Nah, kita lanjut aja dulur-dulur. Inilah suasananya di ibu kota Jakarta, di Jakpus ya, Jakarta Pusat.
bridging tipis-tipis. Oh, itu Monas kelihatan dulur-dulur. Suasananya dulur-dulur dijaga ketat Satpol PP ya dulur-dulur. Satpol PP di sub. Oh, wah ini kena ini. Kena di sub ini dulur. Suasananya dulur-dulur rame sekali ya. Aja dulur-dulur cari suasana baru. Macet nih dulur, macet. Sudah di portal di situ, nggak boleh lewat situ dulur, harus muter. Jalan bareng lur. Dulur. Macet-macet. Ramai sekali di ibu kota Jakarta kali ini, Dulur. Malam takbir Idul Adha.
sebelah kiri itu Masjid Istiqlal lah. Ini orang-orang pada ke Masjid Istiqlal lah buat menunaikan sholat itu besok pagi ya. Udah mulai berdatangan berbagai daerah, udah tradisi ya. Sebelah kiri nih ditutup ternyata ya. Istiqlalnya ditutup lor. Masih ditutup. Macet sekali, parah. Padat. Antara ambil sebelah kanan udah jalur, ambil kanan ya dulur-dulur. Dan lewat Tugu Tani. Itu depan sana itu lapangan banteng ya, kelihatan itu patungnya itu. Oh, Masjid Istiqlal. Ramai sekali lur, dulur. Ramai. Ada yang parkir di trotoar. Ini bapaknya mungkin nggak bisa bensin apa mana ini ya. Terus suasananya di ibu kota Jakarta tercinta. Masih menyala dulur. Oh, suasana ibu kota Jakarta dulur. Kambing ini, kambing mas, sapi demo pick up ini mau dikorbankan besok ini tuh.
bagus suasananya di ibu kota Jakarta. Kita muter di Tugu Tani. Kanan ini Tugu Tani ya dulur-dulur. Oh. Merah telur-telur, kita muter-tar ke lurus kiri, muter lagi lewat Slipi tadi ya telur-telur. Suasananya ini ramai sekali nih, itu angka 2022 Masehi 1443 Hijriah. Tipis-tipis. Speeding tipis-tipis ini lor-lor. Ambil jalur gini ini. Ini pembangunan itu ya dulur-dulur apa? Cepat. Jakarta ini udah Monas ini udah buka. Tapi dibatasin sampai jam berapa? 9 kayaknya. Itu masuk harus pakai QR ya. Barcode peduli lindungi ya, dulur-dulur.
aneh sekali ya tur. GoPro masih menyala ini. Yuk, kita lanjut lagi lur. Explore perjalanan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah ya dulur. Suasana ya Dur, 7 tahun berturut-turut hari raya Idul Adha gak pernah pulang. Kita riding sambil takbir keliling ya Dur, untuk mengobati rasa rindu. Rindu di kampung halaman. Kita lanjut lagi tur, muter-muter explore di ibu kota Jakarta. Suasananya pasca malam hari raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi tur. Jerman ini. Oh. Oke, dulur-dulur, itulah suasananya ibu kota DKI Jakarta. Pasca malam takbir Idul Adha 1443 Hijriah dulur. Ramai sekali ya.
Anur. Lumayan rame dari pada tahun-tahun sebelumnya ya dulur. Rame sekali. Dulur, saya akhiri dulu videonya perjalanan ekspor, perjalanan reading malam pasca malam hari raya Idul Adha 2022 Masehi 1443 Hijriah. Semoga menghibur untuk para kalian semua dulur. Saya akhiri dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen video saya AMP Rekestus berasal dari Rembang Timur ya dulur. Sarang. Sampai jumpa. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.